suerte de tú. Jadi ini usaha kamu untuk nyuap aku supaya aku maafin kamu gitu. Jadi mama udah pinter ya mata-matain aku. Mama nggak punya kerjaan lain. Kamu jangan kurang ajar ya Raka. Sekarang Raka berani mutusin telepon saya. Perempuan itu pasti sudah mempengaruhi pikiran anak saya. Setelah kamu bersenang-senang dengan anak saya, kamu akan membuang dia seperti barang yang tidak berguna. Bahkan kamu begitu cepat melupakan tunangan kamu yang sudah meninggal. Kamu benar-benar perempuan tidak punya malu. Aku gak pernah ngelupain Galang, dan aku gak akan pernah ngelupain Galang. Kalau bertamu tuh jangan malam. Galang. Lu ngomong sama siapa? Gue Piyu, bukan Galang. Kamu kan yang... Kamu cewek yang waktu itu di kota itu kan? Galang. Kamu ngapain di sini? Aku... Kamu tahu dari mana tempat ini? Kamu nggak mungkin nyasar kan? Aku tahu dari teman aku yang waktu itu pernah benerin mobil di sini. Teman lo yang waktu itu kecelakaan itu ya? Terus mau ngapain ke sini? Aku mau ngajak kamu kerja di tempat aku. Serius kamu? Iya. Kamu bisa jadi mekanik di tempat kerjaku. Ini alamatnya. Kamu mulai besok ya. Serius nih kamu? Sungguh ku tak dapat percaya. Loh. Kirana? Tunggu. Ya. Pergi dari hidupku. Mengapa kita berpisah? Ya Tuhan. Kenapa aku ngelakuin hal senekat ini? Aku bahkan nyuruh dia untuk kerja di tempat aku. Padahal aku tahu dia bukan Galang. Bukan Galang. Rana? Kemana Rana, kok nggak ada? Masya Allah, Kirana. Da! Aida! Ada apa, Sid? Kirana nggak ada. Masya Allah, Sita. Kemana dia malam-malam begini? Biar aku telepon Raka. Mungkin dia tahu di mana Kirana. Aku telepon Mbak Im dan Opi. Nenek udah cek semua kamar. Udah, Im. Kirana itu nggak ada. Di mana-mana nenek cari nggak ada. Bahkan nenek juga udah telepon ke handphonenya, tapi nggak diangkat. Aduh, kemana sih tuh anak? Kirana nggak bilang apa-apa sama saya, Nek? Nggak ada. Aduh, Kak, Nenek khawatir sekali. Dan tadi Nenek menemukan foto Galang di kamarnya Kirana. Nenek takut dia. Foto Galang? Nenek tenang aja. Saya akan cari Kirana sekarang juga. Iya, makasih, Kak. Im, lu mau kemana malam-malam gini? Kirana, Mak. Kirana kenapa lagi, Im? Udah ntar aja Baim ceritainnya, soalnya Baim buru-buru. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah. Kenapa lagi, Kirana? Kirana ngeliat foto Galang. Jangan-jangan...
dia pergi ke tempat itu. Nek, gimana? Udah ada kabar tentang Kirana? Belum juga, Im. Ya Allah, kemana Kirana? Padahal Raka juga udah nyariin. Tapi sampai sekarang belum ada kabar. Kalau kayak gitu, biar Mbak Im cari Kirana di tempat yang biasa didatengin. Tolong Nenek ya, Im. Cari Kirana sampai dapet. Nenek khawatir, Im. Iya, pasti, Nek. Nenek tenang aja ya. Mbak Im pergi dulu. Kirana, 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 buka pintunya. Kirana, Kirana, kamu kenapa? Nah, kamu kenapa, Nah? Kamu nggak apa-apa kan? Ya udah, kamu keluar, kamu ikut mobil aku. Biar besok mobil ini orang kantor yang ambil ya. Ayo. Kirana nggak ada di mana-mana. Baim udah nyari ke semua tempat. Ya Allah, Kirana. Iya, halo. Kirana udah ketemu, Nek. Dia udah sama saya sekarang. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, Raka. Makasih ya, Kak. Tapi Kirana baik-baik aja kan? Alhamdulillah, Kirana baik-baik aja kok, Nek. Sebentar lagi juga kami nyampe rumah. Jadi Nenek nggak perlu khawatir lagi, ya? Makasih ya, Kak. Makasih. Sama-sama, Nek. Kirana udah ketemu. Kirana sudah ditemukan. Alhamdulillah. Mereka ini sedang jalan pulang ke sini, Im. Kenapa gua selalu kalah dari Raka? Dia selalu bisa tahu di mana Kirana. Tadi kamu dari bengkel Piu? Aku nggak tahu, Kak. Tapi tiba-tiba aja mobil aku berhenti di bengkel itu. Dan aku turun karena aku pikir aku nggak bakalan ketemu sama dia, Kak. Tapi ternyata Piu tadi ada di situ dan aku ketemu sama dia. Dan nggak ngerti kenapa. Tiba-tiba aja aku langsung ngajak dia kerja di tempat kita. Aku sama sekali gak ngerti kenapa kata-kata itu meluncur begitu aja dari mulut aku. Aku gak ngerti, Kak, kenapa kayak gitu. Saya nyerah ngejar cinta Kirana, Pak. Kamu harus punya keyakinan penuh. Yang penting kamu gak pantang menyerah. Suatu saat kamu akan mendapatkan cinta sejati kamu, yaitu cinta Kirana. Dia untuk aku. Suapin ya. Ini menu baru. Namanya martabak stroberi. Enak kan? Bapak Tejo senang banget.
Nu, biar nggak seret. Sekarang, apa aja, Jo? Surtiku, cintaku, negeriku, sayangku. Mas Tejo benar-benar sayang sama kamu. Surti juga sayang sama Mas Tejo. Baik-baik aja kan, Nak? Aku nggak apa-apa, Nek. Maafin aku ya. Udah, yang penting kamu nggak apa-apa. Ayo masuk dulu. Nenek bikinkan coklat hangat. Nih, Kak. Makasih ya, Kak. Raka. Makasih banget ya. Aduh, nenek berdua gak tahu kalau gak ada kamu. Bagaimana cara nemuin Kirana? Gak perlu berterima kasih kok, Nek. Masuk dulu, yuk. Saya permisi dulu, Nek. Udah malam. Besok saja saya jenguk Kirana lagi. Assalamualaikum. Makasih, Kak. Kalau gitu, Bayi mau pulang dulu ya, Nek. Kalau ada apa-apa sama Kirana, tolong kabarin. Malam ini Baim gak mau ganggu dia, Nek. Makasih atas bantuannya, Im. Iya, Nek. Sama-sama. Nak, kalau mau kemana-mana bilang dulu sama Nenek ya, sayang. Aku sendiri juga gak ngerti, Nek. Aku tiba-tiba pergi gitu aja. Memangnya kemana? Aku ke rumah orang yang mirip Galang. Aku bahkan ngajak dia untuk masuk ke perusahaan kita mulai besok. Gak seharusnya kamu mutusin hal itu tanpa bilang sama kami dulu, Rana. Memasukkan orang ke dalam perusahaan yang baru kita kenal itu bukan persoalan sepele, Nak. Iya, Nek, aku tahu. Aku minta maaf. Kamu harusnya bisa bersikap lebih bijaksana. Sekarang kamu istirahat aja. Belum tidur, udah malam. Kagak bisa tidur, Pak. Jangan lupa kunci pintu, pagar. Saya udah gak tahan. Pengen meluk emak kamu, ya. Saya nyerah ngejar cinta Kirana, Pak. Nyerah? Emang kamu ikut wajib militer, capek, nyerah? Emangnya kenapa? Dulu dia punya Galang. Sekarang udah ada Raka yang selalu ngelindungin dia, Pak. Kayaknya saya nggak cukup hebat buat ngedampingin dia. Baim, Baim. Lihat saya. Lihat nih. Apakah saya ini orang hebat? Apakah saya ini seorang superstar? Saya ini cuma laki-laki biasa yang cuma mengejar cinta seorang wanita. Tapi apa kenyataannya? Seorang Surti sudah menjadi istri saya. Itulah kehebatan saya. Kamu pun begitu. Kamu harus punya keyakinan penuh. Yang penting kamu gak pantang menyerah. Suatu saat kamu akan mendapatkan cinta sejati kamu. Yaitu cinta Kirana. Gak tahulah, Pak. Jangan gak tahu, gak tahu. Harus punya keyakinan, Mbak Im. Nah, ayo ikut saya ke kamar. Kayak masuk angin nih, kerokan lah.
Kabar gembira. Gue punya kabar gembira. Piyu, Piyu. Ternyata datang seneng gitu. Kabar apaan sih? Udah, duduk dulu biar tenang. Hah? Duduk ya? Ya dah. Ada apaan sih, yuk? Baju aku bagus gak? Bagus, bagus. Cantik banget. Dan kalian pasti lebih senang lagi dengan berita ini. Terutama lo, Nok. Kita berdua dapat tawaran baru kerjaan yang bagus banget. Oh ya? Serius lo? Tawaran kerja di mana? Kita ditawarin jadi mekanik kendaraan di perusahaan jamu gede, Nok. Kalau nggak salah itu punyanya... Itu punyanya temennya yang kita pernah tolong malam-malam. Cowok yang datang dari kota itu? Ya, cakep lagi. Ah, iya, Nok. Itu. Kebayangkan, Nok. Pasti kan honornya gede banget. Kita bisa nambahin buat model bengkel kita. Lagi pula kan gue bentar lagi mau nikah tuh. Kan bisa nambah-nambahin. Gak bisa, yuk. Gue gak mau. Loh, kenapa? Alhamdulillah, gue udah merasa puas dengan apa yang gue miliki sekarang. Dan gue juga gak merasa capek harus pulang pergi ke kota hanya untuk mencari duit. Gue cuma pengen hidup tenang, walau sederhana. Boong. Tadi lo kelihatannya semangat banget, kok sekarang berubah? Kalau menurut aku sih, yuk, kayaknya mendingan kamu terima aja deh kerjaan itu. Lagian sekarang kan kita lagi butuh uang banyak buat nikah nanti, ya kan? Terus kalau misalnya kamu kerja di kota, aku seneng kok. Jadi kan aku bisa ikut terus main-main deh ke mall, ya kan? Ini kayak orang cerita. Boleh kan? Boleh kan, Bu? Kagak dijeda. Iya. Gini aja deh. Ada baiknya kalau lu ajak si Farah. Ya, hitung-hitung nemenin lu lah di sana. Lu kan sendirian. Tapi Farah nanti ngapain di sana? Orang Farah nggak ngerti sama sekali tentang mesin. Ya, kamu nggak usah ngapain-ngapain, Ra. Kamu nemenin aku aja. Kan kalau aku capek, kamu bisa pijitin aku. Lagian kalau misalnya kita udah selesai, aku bisa ngajakin kamu jalan-jalan keliling Monas. Gimana? Aku mau. Gak tahu, Kak. Tapi tiba-tiba aja mobil aku berhenti di bengkel itu. Dan aku turun. Karena aku pikir aku gak bakalan ketemu sama dia, Kak. Tapi ternyata Piyu tadi ada di situ dan aku ketemu sama dia. Kenapa kamu gak pernah bisa ngelupain Galang, Nak? Kenapa kamu gak pernah bisa lepas dari bayang-bayang Galang? Masih belum bisa terima ya dengan keputusan aku. Kalau sekarang nenek marah, aku akan terima kok, nggak apa-apa. Ya udah deh, aku berangkat dulu ya, Nek.
Assalamualaikum. Dak, kita nggak terlalu keras sama Rana. Gimana pun juga kita harus membuat Kirana sadar sih. Menerima pegawai untuk perusahaan kita hanya karena wajahnya mirip Galang, itu adalah keputusan yang salah, Sid. Kamu benar, Dak. Raka! 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 Raka juga marah dengan keputusan aku untuk memperkerjakan Piyu di sini. Ya, pagi. Kirana, tolong siapkan data penjualan bulan ini. Iya, Kak. Ya udah, aku anterin ke ruangan kamu langsung ya sekarang. Tidak perlu. Biar Nana yang mengambilnya di ruangan Anda. Terima kasih. Ya Tuhan. Aku udah benar-benar ngacauin semuanya. Halo, Mama Uti sayang. Aku mau ngasih kejutan sama Mama Uti. Apaan sih? Nih, aku bawa film. Film apaan sih tuh? Nih, Suster Ngesot sama Keselusupan. Kesurupan kali? Kesurupan. Yuk. Cuma filmnya serem. Ya, Mama Uti. Papa Ejo kan cuma mau nyenengin Mama Uti. Yaudah, kita nonton yuk. Yuk. Asik. Wah, tempatnya bagus ya, yuk. Kita harus ke sana dulu. Pagi, Mbak. Saya bisa ketemu sama Bu Kirana. Dari siapa? Bilang aja saya dari Piyu. Saya yang mau ngebengkel di kantor ini. Tunggu sebentar. Halo, Bu. Ya, ada yang mau bertemu? Piyu udah datang. Iya, ya udah, suruh dia tunggu di lobi ya. Makasih. Tunggu sebentar ya, Mas ya. Iya. Rana sadar. Dia bukan Galang. Dia Piyu. Yuk, lihat deh, tuh truknya banyak banget. Nanti kalau misalnya kamu kerja di sini, pasti itu truk semuanya kamu tuh yang benerin. Ya mana kuat aku segitu banyaknya. Ya kuat lah. Mas Jono pasti kalah deh sama kamu. Kirana? Maaf, maksud saya Bu Kirana. Maaf Bu, kalau Ibu nggak keberatan, saya boleh kan hari ini saya bawa tunangan saya. Kamu bawa tunangan kamu? Oh iya, aku ingat. Kamu itu cewek yang waktu itu ngejar-ngejar Piyu kan? Maaf, waktu itu saya salah orang. Saya pikir dia tuh teman saya, soalnya mirip banget. Jadi sekarang saya harus apa, Bu? Tanda tangan sesuatu atau gimana? Nggak perlu. Kamu bisa langsung mulai kerja sekarang. Ya. Ah, ya.
Kamu yakin? Gak apa-apa membiarkan Piyu bekerja dengan perempuan itu. Kalau sampai mereka tahu siapa Piyu sebenarnya bagaimana? Iya, Nok. Bener kamu yakin, Nok? Pade gak mau ya kalau penyakit parah kambuh lagi karena kehilangan Piyu. Habis mau gimana lagi, Pade? Saya udah larang Farah, tapi Farahnya memang gak mau dikasih tahu. Tapi kan Farah gak tahu apa-apa, Nok. Ya sudahlah. Kita lihat aja apa yang terjadi nanti. Kalau ada apa-apa, kita tinggal menyuruh Piyu untuk keluar dari pekerjaannya. Pokoknya, Bude dan Pade tenang aja. Piyu kan gak tahu siapa dirinya. Yang dia tahu adalah dia mencintai Farah. Jadi saya yakin kalau Piyu tidak akan memperhatikan wanita yang bernama Kirana itu. Maafin aku, Na. Tapi kali ini aku gak bisa bantu kamu. Dia untuk aku. Kalau gue nganter mobil ini ke tempatnya Kirana, pasti gue bakal ketemu dia. Serun, ada apa, Im? Lu mau nolongin gue kagak? Nganter mobil ini ke tempatnya Kirana ya? Kenapa nggak lu aja? Gue lagi kagak pengen ketemu sama Kirana, Serun. Bukannya gue nggak mau, Im. Tapi hari ini gue nggak bisa. Masalahnya, gue mau nganterin bini gue ke bidan. Biasalah, Im. Meriksa kandungan bini gue. Sorry ya, Im. Gimana kalau lo minta anterin aja sama Pak Tejo? Pak Tejo lagi nonton sama emak. Lagian gue nggak enak lah ganggu dia. Yaudah deh, gue aja nganter. Nggak mungkin. Nggak mungkin itu Galang karena Karena Galang tuh udah... Kamu capek ya? Cetin dong. Katanya sayang. Apa dia yang dibilang Kirana? Orang yang mukanya mirip Galang. Dia kerja sama kayak gua. Benerin mesin. Tapi Kirana nggak pernah nawarin gua kerja di sini sebagai mekanik. Tapi dia... Itu sakit. Nih. Im. Nih, kunci mobil perusahaan lo yang rusak kemarin. Gue udah benerin. Makasih ya. Lo gak mau ngobrol dulu? Lo mau langsung balik aja? Gue masih banyak kerjaan. Lagian,
lu udah agak perlu bantuan gue lagi kan? Soalnya lu kan udah punya mekanik pribadi di perusahaan ini. Im, dia... Udah Lana, gak usah ngomong apa-apa sama gue. Cuman kepikiran sih, seberapa mirip sih pemuda itu sama cucuku Galang? Da, kamu... aku tahu Sita. Aku kan yang selalu bilang sama Rana supaya kamu melupakan pemuda itu. Tapi Sita, aku jadi pengen lihat pemuda itu dengan mata kepalaku sendiri. Seberapa mirip sih dia dengan Galang? Kalau kamu pengen tahu, kita datang ke kantornya Kirana. Aku temani kamu ya. Makasih ya, Sita. Im. Apa gua udah nyakitin hati lo juga, Im? Gua harus ngomong sama Raka. Halo Raka. Pak, Ibu Kirana. Maaf Bu. Tolong sampein aja sama Pak Raka kalau saya nyari dia ya. Oh, baik Bu. Kayaknya Ibu Kirana lagi ada masalah. Suaranya kedengaran sedih. Apa perlu saya sambungkan kembali ke Ibu Kirana? Gak perlu, terima kasih. Suka nih nonton film gini. Papa aja juga suka filmnya. Bagus ya. Bener, gak takut. Kan ini filmnya serem. Papa Edo, gak ada yang ditakutin. Paling berani. Setannya ngilang kemana tuh? Ma! Wah! Setan! Wah! Emang enak gua takutin. Katanya berani. Padahal dia takut tuh. Surti dimainin. Maafin aku, Na. Tapi kali ini aku gak bisa bantu kamu. Jadi ini maksudnya dia ngajakin Piu kerja di sini. Biar dia bisa ngerebut Piu dari aku. Lagi banyak yang pada nanyain kata gajian gitu. Duh, pusing nih Opi tanya-tanyain mulu nih. Kenapa aku terus maksain diri? Dia emang bukan Galang. Dia sangat berbeda. Penampilan, gaya dan cara bicaranya semuanya beda. Nah, Kirana. Ah, malah bengong. Katanya mau ngecek barang-barang di gudang.
mana sih? Yuk. Iya, iya. Yuk. Sita. Itu Galang, Sit. Itu Galang, cucu aku, Sit. Aida. Galang. Galang. Galang, cucu nenek. Galang, cucu nenek. Dak, dak, dak. Kau masih hidup, sayang. Galang. Maaf, maaf, Nek. Saya bukan cucu nenek. Tapi kamu itu Galang, cucu nenek. Dak. Dia memang bukan Galang. Kamu mirip sekali dengan cucu. Tenang, Dak, tenang. Ya. Galang. 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 Nek, saya Piu bukan Galang dan saya bukan cucu nenek. Nenek nyebutin nama yang sama sama Bu Kirana. Sebenarnya Galang tuh siapa sih? Maksudnya dia ngajakin Piu kerja di sini. Biar dia bisa ngerebut Piu dari aku. Bu Kirana mau ngerebut Piu dari aku. Enggak akan. Jadi aku Galang. Aku Galang tunangan Kirana. Bertanya juga, janganlah kau.